Hai teman-teman, kembali lagi bersama gue di channel Bengkel Kreasi. Hari ini kita akan nge-review Driving Force Logitech G29 berupa shifternya. Oke, langsung aja kita sulap Driving Force G29. Selanjutnya, shifternya. Oke, ini adalah kedua barangnya. Untuk keluaran Logitech G29 ini merupakan keluaran terbaru pada tahun 2019. Yang sebelumnya, Logitech pernah merilis Driving Force yaitu G27 yang shifternya ini jadikan satu oleh Driving Force ini, sama steering wheel jadikan satu. Itu keluaran yang lama yaitu G27, Logitech G27. Tapi sekarang, Logitech G29 ini shifter dan wheelnya dijual terpisah. Oke, untuk link pembeliannya kita akan taruh di bawah ini di deskripsi. Kalian bisa membelinya, Logitech G29 ini dan shifter ini, di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan all shop-shop lainnya. Oke, langsung aja, kita nggak usah banyak bacot, banyak omong. Kita akan membuka, kita akan unboxing G29 ini dan shifternya. Oke, kayaknya lebih enak kita akan unboxing shifternya terlebih dahulu menggunakan gunting, karena ini masih tersegel dengan rapi. Oke, kita akan unboxing sekarang, kita akan gunting segel ini, kita akan buka. Oke. Oke, sudah kebuka ya. Kita akan lihat. Oke guys, nah ini adalah shifternya. Ini kabel untuk menghubungi ke Logitech G29. Oke, selanjutnya aku sama ya. Selanjutnya ada panduannya. Wih, masih tersegel. Dan di ini di lem ternyata begitu. Bekas lemnya ada ya. Oke, ini merupakan buku panduan shifter Logitech G29. Oke, lanjut kita akan unboxing Logitech G29 Driving Force-nya. Yang kita tunggu-tunggu kan? Yang kita tunggu-tunggu nih. Logitech G29. Kita akan unboxing. Ini kita akan buka. Masih tersegel rapi. Oke, masih di solasi-solasi ya. Bagus gitu nih. Dah, sudah kebuka semua. Iya. Oke, mantap. Kita buka, kita buka. Amazing. Logitech G29 steering wheel dan pedalnya. Ini yang pertama, ada buku panduannya ini ya. Logitech G29 Driving Force Racing Wheel. Logitech support G29. Kalian bisa lihat. Oke. Terus juga ada, nah ini apa ya? Adaptornya kalau enggak salah. Adaptornya buat ya, adaptornya. Terus kita lihat lagi, ini ada playseat. Nah, ini ada playseatnya. Wow, playseatnya bro, mantap teman-teman. Playseatnya ini, gila, berasa kita naik mobil beneran ya. Kalau kita lihat ini harganya juga mahal banget. Oke, selanjutnya ada pedalnya. Ya, lumayan berat. Oke, ya inilah, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Oke. Kita buka dulu pedalnya, kita buka dulu. Oke. Nah, ini buat dihubungi ke komputernya. Ini pedal Logitech G29. Oke. Terasa lebih berat ya dibanding G27 yang kelihatan lebih ringan. Eh, kok kelihatan sih? Yang kerasa lebih ringan. G29 ini lebih pedal tuh, lebih kayak kelihatan real gitu lah pokoknya. Oke, selanjutnya kita akan buka lagi. Ada apa lagi ya? Steering wheel-nya. Oke, wow. Steering wheel ini sangat elegan gitu. Kalau kata gue sih elegan banget, bro. Apa ya? Udah sangat lengkap banget tuh, kayak mobil udah kayak setir mobil balap ya. Mobil balap F1 tuh. Terus game ini memang supportnya untuk mobil racing simulator, bus simulator, truk simulator. Game ini banyak banget. Kalian bisa mainkan di PS4, PS3, atau di PC pun kalian juga bisa mainkan ini ya, menggunakan Logitech G29.
Oke, kita belum buka. Kita buka dulu ya. Steering wheel G29. Teksturnya kerasa lebih lembut. Oke lah, bagus untuk harga 5 juta. Di sini kita lihat tombol-tombolnya sama seperti stick PS. Ya, untuk tombol-tombolnya memang sangat perlu banget biar lebih mudah. Ini tombolnya ini R3, R2, L2, L3. Terus nih minus, ini start, opton. Oke. Okay. Serap kerasa lebih enak kayak gitu. Oke. Okay. Kita buka lagi. Ini ada apa lagi ya? Cek dulu. Oh, ini ada USB-nya. Ada USB-nya buat dicolok di komputer kalian. Oke. Modenya apakah ada mode lagi? Kita cek dulu. Di bawah ada mode apa? Ya. Enggak ada ya. Itu aja. Oh, iya. Oke, inilah isi dari kedua box Logitech G29. Ini sistemnya, ini pedalnya yang sangat enak. Terus ini steering wheelnya yang sangat elegan, desainnya sangat teksturnya lembut, mantap deh, pokoknya mantap. Oke, kita akan langsung aja coba di meja komputer. Kita akan tes, kita akan main game racing simulator kayak RC Star, Gojek Cars, dan Truck Simulator, Bus Simulator, dan lain sebagainya. Oke, saksikan terus. Kita akan coba main game. Setelah kita unboxing Logitech G29 ini, langsung aja kita masuk ke proses pemasangannya. Simak video berikut ini. Oke, untuk lebih detail untuk videonya, maka seperti inilah cara pemasangannya. Ini ada kabel dari shifternya. Kita masukin. Kebalik kayaknya. Nah, kebalik betul. Oke, okay. Ini kabel dari shifter ini ada ini ada gambarnya tuh shifter. Okay. Nah, terus kita masukin lagi ini kabel dari pedal ya. Oke, okay. Ini dia. Okay, setelah itu kita masukin kabel dari adapternya. Oke, masukin aja. Ini ada ini. Tempat buat hubungnya di sini. Ini ada listrik. Nah, ini juga ada gambarnya, ada pesan juga ya. Di steering wheel kita masukin ke sini. Oke. Okay. Jadi tombol satu meter sendiri. Itu artinya sudah terkonek ke komputer. Tapi bukan berarti konek juga ya, karena di sini tuh kita harus download dulu drivernya, yaitu driver, kita ketik driver G29 ya. G29 Logitech. Oke, G29. Wow, sorry, tidak ada internet. Kita konekin dulu internetnya. Sambil menunggu konek, kita mainin dulu. Parah banget sih. Oke. Nah, ini dia. Okay.
misal drivernya ya. Kita coba setir Logitech G29 ini di PC. Sebenarnya bisa juga di PS4, di PS3, cuman kita namanya di PC sih ya. Oke. Kita mainin game Project Cars 2. Sebelum kita main, kita setting dulu sticknya. Oke, control. Habis itu wheel. Ya, sebelumnya kan keyboard and mouse ya. Kita ubah ke wheel, habis itu Mac-nya kita ganti ke Logitech, karena yang gue pakai ini Logitech G29, modelnya berarti model G29 dong. Oke, kita ganti aja ya ke G29. Oke, padahal tipenya kita ganti ke kombin. Abis itu giringnya, ini setelah kalian mau atur automatic atau mau manual. Kalau manual kalian pakai shifternya, ini sama aja. Oke, kita pakai automatic aja biar lebih gampang lagi. Kita bisa atur configurationnya. Di sini ada steering dead zone ya, speed, control vibration, ada edit segment nih buat kalian nih mau ganti-ganti settingan nih di sini nih, terus feedback. Nah, oke, okay, itu aja. Langsung aja kita mulai gamenya. Kita custom race. Sebelum kita mulai nih, kita atur dulu tracknya mau di mana nih. Di sini ada USA, Prancis, ada Scotland, Italia, Jerman. Kita pilih aja di ini ya, USA. Kendaraannya bisa kita pilih. Di sini lengkap ya, ada apa aja nih. Mobilnya ada macam-macam. Ada Audi, Acura, Ferrari. Kita pakai ini, ada Ferrari itu, ya kan? Kita pakai BMW aja, 1M Coupe. Dia bagus ya, middle lah, nggak terlalu susah dikendarainya, juga nggak terlalu gampang dikendarainya, jadi dia tengah-tengah lah. Makanya gue pilih BMW 1M series. Di sini kekuatannya itu 460 horsepower. Oke, kita ek aja. Setelah itu kita start. Oke, game ini sangat menarik banget ya. Oke, pokoknya bagus banget ya game ini, Project Cars 2, apalagi dengan steer yang elegan. Shifter ya, padahal gak kita pakai ini doang. Biar apa? Hiasannya biar kelihatan beneran. Oke. Okay. Terus nih, wah, Tamiya tuh. Gue dulu pernah mainin Tamiya. Waktu zaman. Oke. Okay. Okay. Mulai. Let's go. Oke. Okay. Gas pelan. Soalnya. Balap nih. Satu. Aman banget gua. Aduh, gak usah ke time zone lagi kali ini. Belok, belok. Oke, okay. Wah, nabrak 3 mobil sekaligus coba itu. Coba baru mulai aja udah begitu. Gila. Wes, 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 nabrak lagi. Iya, gua di posisi ke-13. Sekarang gua di posisi ke-13. Oke, okay. Wah, ini mobil macam-macam BMW semua ya. Di sini series BMW semua, BMW 1M Coupe. Jadi memang gitu settingan dari gameplaynya, dari game Project Cars 2 nya memang gitu. Menarik banget ya. Anjir. Wait, wait, wait. Ada belokan. Pelan dulu. Se. Se. Asik. Berasa bener kan? Duh. Gak kayak membalap F1. Bentar lagi nih. F1 ya. Ini F2 ya. Kalau kendaraan video ini harus F2 ya. Itu apa F1 ya? Tahu gue sih kalau hypercar itu F1 sebetulnya. Gue mau pakai itu, sumpah bro, sulit anjir. Steeringnya anjir. Gas, sebentar, gasnya. Gas. Oh anjir tuh, garis kayak gini tuh, ditabrak tuh dia. Iya, apa? Tuh tuh, ditabrak, steer gue berat. Steer gue berat, terus ngilangin kontrol kendali steeringnya. Wah, pokoknya bener-bener real loh ini steeringnya. Anjir. Gak habis pikir gua, setir menurut mantap dengan harga 5 juta dan tambah ininya 500 ribu. Gua udah sangat mantap banget bro. Anjir, kerasa tuh, nyetirnya tuh kerasa kayak beneran. Jadi ketika kita ngejak di daunan, hijau-hijau gitu, rumput-rumput, itu berasa
beneran berasa sendiri gerak-gerak gitu, geter anjir. Terus tapi kalau ditabrak nabrak aja tuh, tuh kan tuh ah tuh gitu tuh kan terpancir anjir. Belum, gue belum nabrak tuh, nabrak dulu. Ya bukan ya gue kan masih ngasih liat-liatan ya nikmati aja gak usah ntar pusing drip lagi nih lagi oh mau siroy untung nih ini bensin murah habis sekali ya. Buset, anjir bro, gini juga nih bro. Lu pada setes aja bro. Mantap bro, gue juara satu dari belakang. Apa nih? Kan bener juara satu dari belakang. Tapi reply homo siroy, homo siroy. Gimana ya, gimana ya? Wah itu tuh, tuh bro, di belakang tuh. Lihat, as anjir. Kali patah tuh hijau kepala. Gue body-bodyin, siap. Belok, tabrak terus. Di kan dulu. Terus aja nanti bikin kita cobain game simulator, bus simulator. Oke, cukup sekian videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, komen, berikan pendapat kalian dengan tema gaming yang kayak gini nih, review-review kayak gini. Gimana kesan-kesannya? Jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya. Oke. See ya.